Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali aturan permainan di lontar. Satu, ketika kalian sudah memencet bell, maka soal tidak lagi dilanjutkan sampai dengan selesai. Setelah bunyi bell selesai, maka hitungan hanya 7 detik untuk menjawab soal. Antara bunyi bell dengan mulai menjawab, 7 detik. Lanjut, jawaban yang kurang sempurna, apalagi salah, maka nilainya dikurangi 100. Regu A jelas? B, C, D. Ya, kita mulai soal pertama. Tolong pencet belnya jangan lepas ya, supaya kalian lihat. Soal pertama, perhatikan berkenaan dengan siapa yang berikut dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Qala Rasulullah. Ada siapa tadi? C. C. Regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban Nabi Musa alaihissalam atas tawaran mahar yang diajukan oleh Syekh Madian atau menurut pendapat lain Nabi Syuaib. Ketika dia hendak menikahkan salah satu anak perempuannya dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu berkata selama 8 tahun atau 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam berkata, perjanjian itu antara aku dan engkau, yang mana saja di antara kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. 100. Soal kedua. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal ta'lina azabun alim. Habis waktu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad rohina, tapi katakanlah unzurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir, siksaan yang pedih. Sempurnakan ayat berikut. Soal ketiga. Zuhina lin nasi hubus syahwat. Silakan, D. Kurang 100. Yang dilempat awal fitnah wal khairu muzah wa musamawati wal an'amiyya bali wal an'ami wal sawati. Putar ayatnya ya. Terakhir, indahu husnul ma'ab. Baik, soal keempat. Keempat. Oh, dua dilewati. Baik, soal ketiga. Sudah tadi diterjemahkan ayat. Soal keempat. Ya, panitra fokus. Soal pertama tadi berkenaan dengan siapa ayat berikut. Soal kedua menerjemahkan ayat. Soal ketiga adalah menyempurnakan ayat. Soal keempat. A, B, C, dan D. Simak baik-baik. Menurut ahli astronomi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqa al-laila wan-nahara wasyamsa wal-qamara.
Soal kelima. A, B, C, dan D. Fokus. Dengarkan suara saya, jangan dengar suara lain. Mengkonsumsi makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. 100. Soal keenam. Kitab-kitab tafsir telah banyak ditulis oleh para ulama di Indonesia. Ya, buku sih. Tafsir Al-Azhar. 100 orang yang lima. Soal ke-7. Listen the following verse attentively and try this into English. Abasa wa tawalla. Habis foto. Sembilan kalus dalam wahin edit men. Ya. Soal ke-8. Mana suaranya ini? Siang atau puasa itu wajib bagi setiap muslim yang balig dan berakal. Namun ada beberapa kelompok yang diberi rukhsah untuk tidak melakukan puasa, tetapi kepada mereka diwajibkan fidyah atau qadha. Regulir. Orang dalam perjalanan, orang sakit, orang dalam perjalanan, orang mati, atau sedang mengusir anak. 100. Soal ke-9. A, B, C, dan D. Siap. Anda diminta menyebutkan 5 dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Lagu C. Fakir, miskin, amilin, mu'alaf, orang yang memerdekakan budak. Iya. Soal ke-10. Dipisahkan dalam Al-Quran bahwa generasi, silakan. Naungan awan, mana makanan sejenis madu, sawah berburu sejenis puyuh. Ya, 100. Karena soalnya panjang sekali, karena saya bingung melihat jawabannya. Soal ke-11. Coba bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran dalam jenis lagu bayati. Ya, silakan deh. A'udzu billahi fa'ulaika ma'alaihim min sabili. Regulir. Jangan kita menunggu apa-apa. Habis waktu. Kurangi 100. Ya kata 7 detik. 7 detik ya. Baik. Soal terakhir, nilai terakhir silakan. Kira-kira
hingatnya. Juara satu dengan jumlah nilai 1.400 dari regu C. Juara dua dengan jumlah nilai 1.640 dari regu D. Juara tiga dari regu A dengan jumlah nilai 920 dan juara 81 dengan nilai 200. Kita berikan aplaus untuk semua. Silakan untuk foto bersama. Perlu kami sampaikan kepada seluruh pencinta Fahmil bahwa pelaksanaan Fahmil Quran cabang provinsi atau tingkat provinsi yang akan hidup tahun depan, untuk cabang Fahmil ini tidak mesti yang juara satu itu yang kami akan bawa, tetapi kami akan mencampur mereka-mereka yang kami anggap mampu, yang kami nilai di sini, utamanya laki-laki, karena laki-laki ini hanya bungkus selatan dengan bungku barat dan bungku pesisir yang ada laki-lakinya. Saya otomatis bungku selatan nanti mungkin jalannya kami akan datang pembina anak kita untuk tingkat provinsi. Nanti saya akan sampaikan. Terima kasih.